Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah burnout dapat mengganggu kesehatan mental. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenali satu macam gangguan kesehatan mental. Di dalam kehidupan sehari-hari, pasti setiap individu ini ingin memiliki mental yang sehat, terhindar dari stres, itu harapan kita semua seperti itu. Nah, stres sebetulnya bisa saja mengenai dari setiap kita, karena setiap orang itu akan mengalami satu masalah ya. Ada yang sampai pada tingkat stres, ada yang tidak. Tapi kalau kita bicara, ada nggak sih orang yang nggak pernah stres gitu? Rasanya kecil kemungkinan. Jadi karena kan sumber stres itu banyak, bisa dari dalam diri, bisa dari luar. Mungkin salah satunya adalah stres dalam lingkungan kerja, stres dalam belajar dan sebagainya. Sebetulnya stres itu juga ada gunanya, karena kadang-kadang stres itu dapat memotivasi kita untuk melakukan sesuatu yang kadang kekuatannya melebihi dari kebiasaannya. Itu karena tekanan yang luar biasa. Jadi itu salah satu manfaatnya. Nah, baik teman-teman sekalian, namun kalau misalnya stres itu terlalu sering, kemudian dirasa berlebihan, itu dampaknya negatif, baik pada kesehatan fisik maupun pada kesehatan psikis. Apakah di antara teman-teman ada yang mengalami hal demikian? Jadi karena stres, mungkin karena banyak tugas, lalu tekanan skripsi misalnya ya, pembuatan skripsi yang beberapa kali direvisi, kemudian teman-teman menerimanya dengan sesuatu yang perasaan negatif, menjadi stres. Tapi sementara di kelompok lain ada yang direvisi nggak apa-apa misalnya, nggak jadi masalah, berarti kelompok ini revisi berulang itu tidak menjadi stres. Atau mungkin ada stres di lingkungan kerja, atau mungkin ibu rumah tangga. Nah, kalau stres ini berulang-berulang sampai menunjukkan ada tanda-tanda kelelahan mental, berarti itu adalah kita sudah masuk yang disebut burnout ya. Nah, kita lihat sekarang, burnout itu jika tidak diatasi itu bisa menurunkan imunitas tubuh. Tandanya adalah kita bisa sering sakit kepala, flu, kemudian sakit perut, insomnia ya, gangguan tidur, kemudian kecemasan, depresi, itu kalau sudah masuk pada fase burnout ya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita kenali apa yang dimaksud dengan burnout dan bagaimana cara mengatasinya. Kita lihat sekarang ciri-cirinya dulu ya. Nah, yang dimaksud dengan burnout itu adalah kondisi kelelahan, baik fisik maupun psikis ya. Fisik mungkin terlalu banyak kerja fisik, kemudian kalau psikis mungkin terlalu banyak berpikir. Kemudian ini juga yang menyebabkan stres, dan stres berlebihan itulah yang dimaksud dengan burnout. Nah, kemudian cirinya itu adalah bisa jadi karena terlalu banyak beban yang tadinya mungkin kalau masih ada stres dalam bentuk ringan lah gitu, masih kelihatan gelisah. Tapi kalau stresnya itu sudah berlebihan, itu malah terbalik, sepertinya orang tenang, cuek, acuh tak acuh, kemudian emosinya menjadi mati rasa gitu ya, emosinya tak tampak lagi, sehingga kalau orang yang ingin tahu dia hari ini sebetulnya dia sedang sedih atau sedang gembira, kita tidak tahu. Kemudian ciri yang burnout yang berikutnya adalah hilang semangat ya, tak berdaya, itu adalah ciri-ciri yang kita kenali. Misalnya seorang guru melihat anak yang tadinya nakal, kemudian begitu banyak beban belajarnya, banyak tugas, sampai berlebihan, dia tidak bisa menerima tekanan itu, malah terbalik, ketika dimarahi guru juga dia santai aja, atau mahasiswa dimarahi dosen juga santai aja,
diberi sanksi juga santai menerimanya. Itu sebetulnya bukan tenang, tetapi karena dia sudah terlalu berat sehingga ekspresinya seperti tenang gitu ya. Kemudian kalau masih dalam batas stres yang biasa, itu masih kelihatan orang stres tergesa-gesa. Kemudian kalau dimarahi kelihatan ada sedih gitu, kecewa. Kemudian kadang bereaksi negatif juga kalau dimarahi dosen atau dimarahi guru, misalnya dalam tatap muka sedang belajar, kemudian juga ikut bereaksi marah mungkin dalam body language-nya atau ekspresi wajahnya seperti itu. Itu masih bagus sebetulnya kalau kita masih melihat seperti itu. Tapi kalau burnout itu justru kebalikan dari itu, kelihatannya dia menerima apa gitu, sebetulnya sudah karena sesudah terlalu berat bebannya. Nah baik teman-teman sekalian, bagaimana prosesnya itu kita lihat. Jadi prosesnya adalah karena stres ada masalah yang tidak teratasi dan tidak diatasi, mungkin dibiarkan, mungkin karena tidak mampu menyelesaikannya, lalu stres itu berlebihan sampai menguras tenaga dan pikiran, maka terjadilah burnout tadi. Jadi kelelahan mental ya, baik fisik maupun psikis. Nah, baik teman-teman sekalian, lelah secara mental itu akan mengganggu kepada kehilangan atau berkurangnya motivasi. Jadi ekspresinya bisa jadi gelisah, tapi kebanyakan kalau sudah burnout itu adalah menjadi tenang, nampak dari luarnya seperti tenang, tapi sesungguhnya itu karena terlalu. Jadi kalau misalnya ada berita yang harusnya dia menerima dengan kaget, dengan marah, misalnya harusnya ada ekspresi yang negatif, tapi tidak dicerminkan oleh orang yang mengalami burnout karena sudah tidak mampu lagi mengekspresikan hal-hal seperti itu. Nah baik teman-teman sekalian, sekarang kita lihat cirinya ya. Kalau sudah sampai pada kondisi burnout itu, apa biasanya kaitannya dengan pekerjaan, kelompok misalnya di kantor, kemudian di kampus atau di sekolah. Biasanya adalah yang pertama, sulit mengambil keputusan, jadi peragu ya. Kemudian sulit fokus. Jadi dari beberapa ciri itu, itulah yang paling nampak ya. Jadi baik pada siswa maupun mahasiswa ataupun karyawan. Kalau karyawan kerjanya jadi sering salah ya. Atau mungkin kalau sedikit saja kena teguran dari teman, dari kolega atau dari atasan, itu sudah ekspresinya sudah diterima dengan sangat berat gitu ya. Padahal mungkin kalau dalam keadaan tenang itu biasa saja. Tapi kalau sudah sampai burnout, dia sudah kelelahan gitu ya. Nah kemudian itu tadi berarti fokusnya berkurang, perhatian berkurang, sehingga banyak kesalahan ya. Kemudian kalau di sekolah ya begitu, jadi kurang memperhatikan penjelasan guru. Kalau mahasiswa mungkin kurang perhatian terhadap mata kuliah, terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Dan kalau yang sedang bimbingan skripsi, sedikit saja direvisi sudah merasa berat. Sebetulnya kalau masih dalam batas ringan, revisi itu biasa. Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah burn out, sedikit saja ada koreksi itu sudah merasa terbebani. Jadi jangan lupa ya, satu yang paling utama ya saya sampaikan, sulit mengambil keputusan, menjadi peragu, kemudian sulit fokus ya, tidak mampu berkonsentrasi. Nah baik teman-teman sekalian, burnout itu nantinya pada jangka panjangnya bisa terjadi psikosomatis ya, dan yang kedua bisa mengurangi produktivitas kerja. Jadi itulah yang harus kita waspadai. Jadi kalau mahasiswa yang sedang bimbingan skripsi jadi kurang produktif. Kalau karyawan yang bekerja di kantor juga kurang produktif. Ibu rumah tangga juga mengurus keluarga menjadi kurang produktif. Nah itulah kalau sudah sampai burnout. Nah persoalannya sekarang tentu kita tidak ingin berlama-lama di dalam kondisi burnout itu. Bagaimana cara mengatasinya sekarang? Yang pertama, kenali penyebabnya. Ya,
Kalau tidak mampu mengenali penyebabnya sendiri, minta bantuan orang lain untuk membantu mengenali penyebabnya. Kenapa ini penting? Supaya kita dapat mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah, sehingga nanti dapat solusi yang tepat sesuai dengan sebab, ya. Sebabnya apa, diselesaikan dengan cara apa. Kemudian yang kedua, fokuslah pada urusan diri sendiri. Mulailah menjadi egois untuk sementara ini, sehingga dalam hal ini adalah urusan-urusan yang tidak penting, yang kurang penting, yang bukan urusan kita, enggak usah diurus dulu. Karena bisa jadi burnout itu karena kita terlalu banyak mengambil tanggung jawab. Kemudian lahirkan energi positif, ya. Usahakan secara bertahap, itu tentu dengan cara apa? Misalnya salah satunya adalah kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian yang keempat, atur jadwal, ya. Ini penting. Apakah itu ibu rumah tangga, karyawan, pelajar, mahasiswa, guru, siapapun, atur jadwal. Kalau kita sudah masuk dalam burnout, harus punya jadwal. Ya, kenapa? Ini supaya mengklasifikasikan mana urusan yang penting, yang kurang penting, dan yang tidak penting. Ya, jadi bahagiakan diri sendiri, fokuslah kepada urusan-urusan kita aja dulu, nggak usah terlalu banyak ngurusi orang lain. Kemudian tentu saja tadi yang ingin saya garis bawahi adalah jangan lupa, jangan terlalu mengambil banyak tanggung jawab. Bagaimana kalau misalnya di kantor, sampaikan kepada pimpinan, kepada bos, apa yang kamu rasakan, apa yang teman-teman rasakan untuk sementara waktu, untuk menolak, ya tentu saja dengan cara yang sopan, tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan. Nah, persoalannya kalau siswa dan mahasiswa menolak tanggung jawab tugas kan agak sulit. Nah, temuilah konselor atau dosen wali, bicarakan apa yang teman-teman rasakan, ya. Kemudian yang keenam, ya, yang harus kita pahami adalah usahakan melakukan olahraga ringan, ya, relaksasi supaya fisik kita tidak terlalu berat gitu ya, untuk menanggung tadi burnout. Jadi dengan olahraga insyaallah juga bisa mengurangi. Nah, baik teman-teman sekalian, stres atau burnout itu dua-duanya sama buruknya terhadap kesehatan, ya, baik kesehatan fisik maupun psikis. Kalau misalnya dengan cara-cara tadi yang saya sampaikan teman-teman belum juga bisa mengatasi kelelahan mental tadi, ini artinya bahwa bisa ada peluang yang berikutnya adalah temui psikolog atau psikiater, ya, untuk membantu menyelesaikan apa yang dirasakan oleh teman-teman. Jangan terlalu lama di dalam situasi kelelahan mental yang lebih populer disebut dengan burnout. Demikian teman-teman sekalian, dalam hal ini saya ingin tutup dengan kita tidak mungkin menghindari stres, tapi kelolalah stres dengan baik. Kalau kita tidak mampu mengelola stres dengan baik, khawatir masuk ke dalam wilayah burnout tadi. Mudah-mudahan dari teman-teman yang mendengar video ini tidak masuk di dalam kategori orang-orang yang kelelahan fisik maupun psikis. Kalau sudah masuk, ya tadi ikuti cara-cara yang saya sampaikan untuk terhindar dan keluar dari situasi kelelahan mental yang mendalam yang disebut burnout. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan kita semua bisa terus meningkatkan kesehatan fisik dan psikis sehingga kita mendapatkan mental yang sehat. Dengan demikian kita bisa menyesuaikan diri baik dengan keadaan diri sendiri dan keadaan lingkungan di luar diri kita, apakah itu di sekolah, di kampus maupun di tempat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.